السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن علمنا البيان علمنا التأويل وفقهنا في الدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله kita dalam surah Yunus insyaallah taala ayat yang ke-19 insyaallah ya. Ah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الناس إلا أمة واحدة وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون
في الأرض إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الحمد لله. Dapat kita membacakan beberapa keratan ayat Allah daripada ayat yang 19 hingga 25 daripada surah Yunus. Kita mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Ra'ufur Rahim Al-Hayyul Qayyum ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala cahaya hidayat taufik rahmat barakah iman ilmu amal soleh dan darajat yang tinggi serta menurunkan sakinah rahmat para malaikat dan menyebut-nyebut hal kita yang sedang membaca ayatnya di pihak alam langit semuanya.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat belajar akan hakikat hidup kita daripada ajaran Allah Al-Alimul Hakim. Dialah yang sangat mengetahui akan hakikat hidup kita. Tidak ada siapa dalam dunia, hatta para anbiya sendiri pun, yang mengenal hakikat hidup selain daripada Allah Al-Khaliqul Alim Ar-Rahmanur Rahim saja. Oleh itu maka marilah kita pakat perhati tengok gapo yang oiak kepada kita yang duk selaku hamba dia ni, supaya kita reti akan hakikat sebenar dia oiak habis. Tak ada barang hak manusia berhajat nak kenal melainkan dia oiak. Tak ada satu ilmu yang manusia sangat berhajat untuk nak tahu melainkan dia oiak belaka dalam Quran dia. Orang yang tahu Quran sebuah ni, mana kata tahu hidup semua, ambil di mula turun benih di sulbi Adam sampai kepada dia tu duduk dalam syurga khalidina fiha. Molek belaka ya ayat, kena belaka. Walillahilhamdulillah. Wa ni ayat masalah ha pegangi manusia. Dia ayat kata wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Dan ketahuilah bahawa manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan agama yang satu, ya. Itu agama Allah. Ini lagi memeluk agama gapo sebab Allah jadi manusia. Manusia mula-mula tak ada khilaf di kalangan orang ada akal sempurna dan agama langit. Katanya daripada Adam alaihi salam. Dan Adam dijadi daripada syurga, tak ada khilaf. Dan Adam dihantar turun ke dunia untuk membawa hudan. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Nah, mana orang dulu tu lebih kurang 10 kurun di antara tu ada dengan Nabi Nuh alaihi salam. 10 kurun ni 1000 tahun. Agama tak ada, agama Islam sahaja tu. Agama Islam, agama Allah. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Sungguhnya agama di sisi Allah, cara hidup hamba di sisi Allah ialah Islam sahaja. Islam yang mula dibawa oleh Adam AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Semua itu Islam belaka. Tak ada kata tak ada Islam, ada. Sebab agama Allah Islam. Orang yang bawa agama Allah ialah para Rasul, mula daripada Adam AS sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab tu Allah Taala kata wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Tidak adalah manusia ni melainkan satu puak ya pada mula. Allah. Walaupun ada benda tak molek, bukan makna kata sebut kata Islam ni molek belaka. Siapa berlaku qabih habih bunuh membunuh kan? Ada benda tak molek. Tapi agama Islam, zaman Nabi orang agama Islam ada zina, ada bunuh, ada, ada minum arak. Nah, ada belaka. Bukan kata sebut kata Islam ni enggak jadi melekat, ada, bukan. Tapi peraturan tu kita pakai peraturan Islam. Ada orang yang terlanggar, ada orang yang tak terlanggar. Tak terlanggar artinya buat benda tak molek gilah, tak ada apa tu. Jalan cara hukum media lah, mana gitu. Jadi agama saya ni siapa boleh royak? Allah Taala boleh royak. Orang lain nak bantu gapo? Tak ada siapa boleh bantu zaman tu. Tak ada pihak pandan nulis. Nomor satu. Tak ada pihak nak bantu perawat. Perawat tamnan hak umat Islam tak ada pihak boleh bantu apa. Allah Taala bantu lah Quran hak untuk akhir zaman sekali. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Fakhtalafu. Maka puak ya mula pecah, ikhtilaf mula berkelahi, mula bersalah pendapat. Ini berjayalah iblis. Mula-mula yang berjaya jadi tak berjalan menurut hukum Islam. Lama-lama ya huing jadi agama lain. 10 kurung nak boleh tubik huing jadi agama lain. Ibnu Abbas kata
kana baini Adam wa Nuh asyratu qurun kulluhum ala al-Islam summa waqa'al ikhtilaf wa abadatil asnam wa ubidatil asnam wal awthan فبعث الله النبي والرسل مبشرين ومنذرين. Ni Ibn Abbas kata, masyhur kata Ibn Abbas dalam kitab tafsir banyak-banyak. Adalah di antara ta'addar dengan Nabi Nuh tu 10 kurung. 10 satawat semuanya beragama Islam belaka. Kemudian berlaku bersalah pendapat, maka disembah berhala-berhala. Berhala ni makna daripada orang soleh saya. Terikat dengan Tok Nenek Moyang, tak berasa ingat Tok Nenek Moyang, tak buat gambar. Lepas mula puja sikit-sikit. Orang mula-mula buat gambar bukan nak puja, buat gambar ingat Tok Nenek Moyang. Habis itulah Islam menetes sangat gambar dari rumah tu. Sebab yang mula puja bukan tujuan nak jadi berhala yang disembah gambar saya. Lukis-lukis gambar tok dia, gambar orang soleh zaman tu ke. Lepas tu balah jatuh ke anak, oh pak kuat gambar, oh ingat weh ketuk aku. Buca sikit, mulai sembah sikit-sikit, akhirnya disembah sungguh. Sukup sembah, sukup sembah, sembah gambar. Hasil daripada waswah syaitan. Syaitan waswah, waswah, waswah. Jadi jangan itu Tuhan. Alhamdulillah minasyaitan. Jadi fakhtalafu, mula pecah. Tapi Tuhan tak ada dua gapo, tak turut dia pun. Padahalnya kalau dia nak buat murih tak se jadi sabar dengan pelain hamba dia, dia mati selalu. Siapa tak turut dia mati, siapa tak turut dia mati. Barulah orang tak turut dia. Ni tak. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Dan kalau tidak kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhan untuk menangguhkan hukum salah dan betul, balah molek dengan balah jahat hingga hari kiamat. Allah Ta'ala cadar akhirat esok tempat nak duduk sungguh dong. Lah ni jalan nak pergi tempat nak duduk lah. Jalan, jalan, jalan. Orang jalan betul pun ya jalan. Orang jalan tak betul pun boleh jalan. Tapi tempat su tak serupa. Tempat yang nak duduk sungguh tu tak serupa. Hak ni jalan kena siratal mustaqim. Tu macam dah siap dah. Siratal mustaqim. Jalan atas siratal mustaqim. Siapa kepada pintu syurga? Hak ni tak sedap atas siratal mustaqim. Jalan ke bawah. Siapa ke? Tak ada siapa ke syurga lah. Bila tak siapa ke syurga, Allah Ta'ala cadang neraka situ. Na'udzubillahi minannar. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika. Kalulah Tuhan tak tanda dalam peraturan berihan cara pentadbiran Allah kepada ahli dunia ni tak sewi turun denda ke atas orang bersalah secara berak-berak sungguh. Siapa tak boleh gerak, tak boleh hidup, tak boleh hidup. Laqudiya bainahum, tentulah telah diputuskan hukumnya di antara mereka itu dengan segera di dunia. Misalnya hengok pala, hengok pala ke orang jahat dia hengok pala pakok ni. Laqudiya bainahum. Tapi ya tak. Sebab apa? Sebab dia janji dah. Mu betul pun aku hidup, mu tak betul pun kau hidup. Faman kafara fa wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Aku masa ya sekena hidup sementara. Qalilan kerana dunia. Ad-dunya qalil. Qul mata'u ad-dunya qalil. Kata oleh mu akan mata benda dunia tu sikit. Duduklah dunia gagah hanallah tak ada arah. Summa kemudian dia tu nagi kepada neraka. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Lalu itulah laqudiya bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ada kena ada balah pada kita tu hewak dulu. Orang Islam misalnya jalan molek rezeki murah, orang bukan Islam jadi paling palah pada oleh betul insya. Boleh?
ataupun kena duduk atas semua tak boleh duduk. Boleh, Tuhan kuasa nak buat jadi gapa-gapa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya Allah amal dia. Kalau dia buat pun belok lama. Nah, ana auzubillahi min dzalik. Sebab itu Allah Taala cerita dalam ayat 19 tu belah tulah. Kita reti kata asal agama ialah Islam. Hei orang kafir, hei jin kafir, asal agama ialah Islam. Nah, itu dia. Ialah Adam alaihi salam. Jadi lima ni agama hak saya dok pipih gini tu semua dia mengaku kata manusia mari pada Adam, dan Adam tu dia tak kaji sejarah Adam tu gapo dia. Sepatutnya dia kena tahu tu Adam tu ialah Nabiullah. Jadi semua kita ni anak cucu Nabiullah. Bukan orang tamadai royak semua ni. Supaya nak ulah kali nak oi jing buka Islam dengan orang-orang buka Islam dengan kata semua manusia di dunia Islam dan kafir ni anak cucu Nabi Allah. Nah, bukan orang tamada, bukan orang yang tidak mulia seperti Adam alaihissalam. Walaqad karramna bani Adam, anak cucu lagi Allah Ta'ala mulia. Bagaimana Adam alaihissalam Allah Ta'ala wui kemuliaan sampai semua malaikat di langit pakat sujud wui hormat kata Adam belakang. Itu kemuliaan Allah Ta'ala wui kata Adam. Dan kepada manusia pun Allah Ta'ala wui dunia ni so untuk dia sampai tahan dunia. Sampai tahan dunia. Dunia ni tak ada satu tarang new malaikat dimilik oleh manusia. Jin tak ada milik, natal tak ada milik. Padahal ada nyawa seperti kita juga, jin dan tapi tak boleh milik bumi. Itu walaqad karramna bani Adam. Tetapi bani Adam ni fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Mengenai apa yang mereka selisih dalam dunia, aku buatlah dunia lalu dah. Aku turunlah dunia lalu dah. Aku boleh we orang kafir tak nyawa. Boleh. Nah, bukan sekadar kata herok kau aja dah. Tak nyawa lalu dah. Buat tak kafir pakai tak nyawa. Boleh. Tapi dak, sebab walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Reti malak dah. Ni orang panggil witi ciwit ni awal. Ni orang panggil ngaji ya, mengenai dengan ciwit. Ngaji mengenai dengan hidup. Hei orang kafir, witi ciwit semua adalah Quran. Quran adalah kitab daripada Tuhan kamu. Quran bukanlah kitab untuk orang Islam sahaja, tetapi Quran adalah untuk manusia semua dan jin semua. Sama ada siapa nak turut, itu masalah lain pula. Supaya dengan manusia, hak Tuhan. Milik Tuhan nyawa manusia ni. Tapi atas itu kok Tuhan dia. Tuhan pun nyawa juga. Cuma siapa pria dia ke? Ya tak boleh kan, tak boleh. Tak boleh gapa dia, yap yang tak boleh. Ya kena pergi tu kok Tuhan. Tuhan nak mati, mati. Tu. Ya berasa ke atas Tuhan? Tahu. Ya tak ada ilmu, ya tak ngaji Quran. Quran ni ilmu mengenai hidup. La ilaha illallah. Hei orang kafir, hei jin kafir, itulah hakikat hidup. Nah, dan itulah hakikat cara hidup. Ayat 19 ni hakikat cara hidup. With his shiwit. Nah, yang dinamakan agama. Nah, dan satu umat mana satu agama. Boya ikhtilafu juga mula pelain kacak perain, lahna kacak perain. Wa yaquluna ni perain puak-puak kafir ya perain. Mereka itu dakwa atau kecek besen nok. Nok lah mana? Laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Mengapa tidak diturun kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya? Yang nak suruh mukjizat apa ya? Nak suruh wakwil bukit adimah. Nak jadi air mengalir cong mari daripada laut mana tu. Nak pohon kayu ya. Jadi besen kapung lah. Walaiknya zaman tu zaman kasih zaman tu. Yang nak jadi mesti bukit-bukit di mah pakak-pakak. Giduk korek mah. Fak apa boleh Tuhan tak waktu mukjizat supaya zaman dulu ya dengar fak yang mukjizat Nabi Musa belah tu, Nabi Saleh belah tu, ya duk keliling tu belaka, keliling Mekah belaka. Kalau mai turun pak itu boleh dia tak tahu mana jauh kita dengan Mekah.
jauh dengan Madain Salih, jauh dengan Ahqaf, tempat Nabi Hud, jauh dengan puak Nabi Musa di Mesir. Tapi dia mau duduk Mekah, dekat dengan Nabi semua tu. Tahu belakang berita pakat dia beroyak pergi mari. Ya orang Arab ni banyak orang reron. Orang pergi mari kot tu, pergi mari menegar tu, menegar kot. Ya berdua ilmu melalui menegar-menegar gitu. Munduk beroyak aku beroyak kemung. Ada bari hati, ada sungguh katik. Bari ni tak sungguh. Berita bari baru merah, baru putih tu. Bari tak sungguh. Tapi ya jadi bari, ni pakat dia beroyak siapa suit juga ke dia. Nah. La ilaha illallah. Ya katakan laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Apa tak turun? Untuk kecil Nabi sebab tu bari-bari habis saya nak ujian dia nampak belalak mata. Padahal Nabi Ibrahim tu nah mukjizat sut terik bakal tak mati tak hidup. Bakal orang hidup tak mati ni sepatutnya orang masuk Islam bih. Lepas pada Nabi Ibrahim sebab tapi tak itu. Tapi saya kehabuk tak masuk Islam. Tu nak ayat kata kadang-kadang mukjizat ni sekadar kata ujian jadi belalak mata gitu ya. Tak ada jadi nak ujian di hati ya tu. Sebabnya iman tak iman ni duduk di hidayah Tuhan. Hidayah duduk di koci ni Tuhan esa. Dan Tuhan kata hidayah. Pasal wari mukjizat senyap mana berapa puluh mukjizat pun tak jadi. Cuma mukjizat tu kadang-kadang menjadi suatu kekuatan bagi Nabi. Kekuatan bagi Nabi. Kalau tak ada mukjizat Nabi Ibrahim mati dia api lah. Nah, tapi kerana ada mukjizat tu jadi boleh gerak lagi, boleh dakwah lagi, boleh kerja lagi. Atu kerja tu tujuan mukjizat. Faedah besar kepada Nabi itu sendiri. Adapun umat sekadar kata dia tahu kata benda pelak. Patut ni kata lagi, daya tak saya turut manusia ni, daya tak saya 1001 dalil. Manusia. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Lepas tu Allah Ta'ala ajar Nabi kata rana bawa pakat duduk kecil Nabi lah tu. Fakul. Maka jawablah Muhammad pada puak-puak duduk perang. Nah. Innamal ghaibu lillah. Sesungguhnya benda ghaib ni. Benda biasa yang bukit manusia milik. Mung sendiri pun nak wari tak boleh. Bukit yang dimah. Tapi Tuhan kuasa. Benda ghaib ni, mukjizat ni benda ghaib. Sungguhnya perkara ghaib. Tertentu bagi Allah sahaja. Tuhan nak turun bila? Fantaziru. Taklah kamu tunggu. Tunggu. Oh sedap lah Tuhan suruh jawab ni. Bukan fikiran Nabi ni. Allah we fikiran suruh jawab sini. Nabi tahu nak jawab lah mana? Dah. Nabi jawab dengan wahyu. Fantaziru. Tunggu. Puakmu tunggu. Inni ma'akum minal muntazirin. Tunggu hukumnya Tuhan. Tunggu bagai yang Tuhan wari. Sesungguhnya aku juga di antara orang yang menunggu sekali kamu. Kita pakat tunggu lagi. Oh cabar Nabi. Nah, orang panggil tatai. Jadi buat kafir, kini klik. Tak boleh nak apa. Tunggu. Munak duduk lah ni lagi tunggu. Tengok Tuhan nak atur ke mana. Ilaha illallah. Yakin. Nabi ni yakin. Sebab tu ada ajar sama. Yakin. Jawab kena. Jawab tak ada peleng. Jawab tak ada jadi nampak kata berih-berih. Tak ada jawab. Tak ada berih. Nah, alhamdulillah jawab tepat. Alhamdulillah. Inni ma'akum minal muntazirin. Aku nak tunggu sekali pun. Mari kita pakai tengok naik di kanan kita ni. Cami sungguh. Alhamdulillah. Lepas tu puak-puak ni Allah Ta'ala cerita hak zaman dulu pada Nabi Muhammad lagi. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrum fi ayatina. Fa dia agak mengenak selalu dah. Tak boleh kelipa wi peluang sikit. Mula nak mengajar lalu. Dan apabila kami beri manusia merasa suatu rahmat bahasanya, wi kaya ke, wi sehat ke, wi kuam samak ke mana-mana ke, hak tu wi belaka. Tidak ada satu benda yang manusia dapat dalam dunia ni, Islam baik, kafir baik, mereka tu hewi dia. Pandai waktu, pandai sains, pandai waktu kapal terbang, pandai gapa ke? Lepas pada ditimpa suatu kesusahan, dulu tak ada kapal terbang, lah ni ada. Kapal layar tak ada, lah ni ada kapal layar.
bahasanya pandai megah lah bahasanya. Mereka dengan serta-merta melakukan rancangan mereka menetak ayat-ayat keterangan kami dengan mendustakannya dan mengingkarkannya. Mula paling selalu dah tak say oi atas saya lah cani nah pen kuam rirem kon pop kong chan kecek pesan chan semacam lupa ke Tuhan lah. Itu manusia sepatu dia duduk dalam laut, duduk gapa, ada merangin, main gapa. Lepas tu saya pelepas sikit, oh kita ni akik kau ni, akik selodan ni ada belakang. Alhamdulillah. Okay, islah da' islah alhamdulillahilladzi najjana min hadhal bala'. Nah, kalau islah ya da' apa ya da' tersih dia tu duduk rasa kata dia jalan dia pacu, melah pacu lgal-lgal kita kopi selalu. Abah tu hera pacu. Ya tak pacu pandai lik lah. Nah, orang okay, bedeh pacu pacu lik nyuruk ke mana. Jadi tak apa pacu. Ha tu ke? Ha tu gagak kedai kopi pula. Alhamdulillah. Ya Allah. Penyakit ni kau siapa pakai mak? Hak Tuhan royak Al-Quran ni ada pakai mak. Ya Tuhan ni ya, ya tua kepada kerongkaan dunia. Dunia ni kerongkaan Allah. Allah ya menurut kerongkaan dia. Nah, tu dia. Qul kata olehmu. Suruh Nabi jawab kepada puak-puak habisin tu, bakar tu. Bakar tu tak ada siapa zaman Nabi lah. Padahal ada belum ada tu lagi. Masa katanya panah lah. Allahu asra'u makra. Allah lebih cepat melakukan rancangan menetai tu. Mung nak menetak Allah, Allah pada jetik gitu yang mung ni. Allahu asra'u makra. Comel jawab. Jawab tu jadi balighun, al-jawabul baligh ya pan. Jawab yang cukup tepat dengan masalah, dengan penyakit. Tak lebih tak kurang. Itulah ajaran Quran. Allah tepat pada ajaran Quran. Qulillahu asra'u makra. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Oh, masya Allah. Sesungguhnya malaikat-malaikat utusan kami itu sentiasa menulis akan rancangan tipu daya yang kamu jalankan tu. Sikit lagi aku nak tunjuk hang malaikat aku tulis hang duk menipu, duk megah, duk royak kata can paculah. Nah, hang ni hang makcik ni. Ah jadi tak ada kata alhamdulillah Tuhan wujalah, boleh keluar. Ah tu baru kena. Ni mak ni dak ni dak leh makcik panah, makcik pacu panah, makcu panah. Pada beroyak lepas pada tu panah, makcu panah, pacu ada belaka. Tak ada nak klik pada tuan pacu dak. Tak ada nak klik pada tuan makcu makcik dak, iaitu Allah yang menyelamatkan makcik dan pacik daripada segala bala. Ning goyak perha puak-puak tak juru hak panggil fakhtalafu, puak tak bawa dasar Islam. Puak tak jumpa dengan Tuhan. Dan tak ada niat nak berjumpa dengan Tuhan. Dan tak ada harap nak berjumpa dengan Tuhan. Puan ni. La yarjuna liqa Allah puan ni. Tidak nak mengharapkan berjumpa dengan Tuhan. Ini nak ayat kata. Quran ni bukan ngajar ha Islam tak. Ha jahiliah pun yang ngajar Quran. Quran ni betul-betul ha jahiliah. Seperti mana betul-betul ha Islam. Ngaji sasna priap tiap lalu dah dalam Quran. Kalau kita nak kecap pada hati tak boleh panggil Islam dengan agama lain nak priap tiap maitit supaya langit dengan bumi tak priap tiap dah yang rai. Nah, tak ada sasana priap tiap tak ada. Nah, sungguh ya tak boleh tiap langsung bagi hak ni hak Allah, hak ni hak manusia. Tak boleh nak priap tiap sasana Islam nak priap tiap dengan sasana pun tak boleh. Nah, sebab itu maka naklah kita faham betul-betul akan dasar hidup kita. Nah, oleh itu maka ikhwanin semula sekalian, inna rusulana yaktubuna ma tamkuru. Mengena ada orang yang kutik ringan kepada aku belaka, orang yang bantu belakamu. Oh, kalau nak turut sungguh dah, tak ada orang kafir seorang habuk kalau turut Quran ayat sungguh. Kalau yang reti lepas tu tu hidayat ke tiap-tiap orang ajaran Tuhan ni pada cukup lah untuk nak pakat turut Tuhan. Dia jawab tu balik belakang, pak, mak, mak jawab apa Tuhan terhadap kejahiliah. Mu nak kacau lah, nak kacau lagi. Aku nak hantar orang jutik tamu. Ha,
Kalau kita nak kira, kita nak gila apa lagi kalau kita nak kira nampak tak? Kacau gila apa lagi kita? Tak ada sebab nak gila. Nah, tertutup pintu-pintu kecelakaan kepada manusia bagi orang yang pahal Quran semua. Ya Allah, ni kacau dengan orang kafir lah ni. Orang kafir atau orang super kafir? Orang super kafir lah nak? Orang kacau super orang kafir, kacau. Orang berakhlak super dengan orang tak ada Tuhan, itu makna kata super dengan kafir. Nah, orang yang berlagak super dengan orang tak ada Tuhan, orang panggil super dengan kafir. Bukan kafir, sahabat dia mucak. La ilaha illallah. La haula wala quwwata. Ini orang secara umum, pasti orang secara long leg pula. Ini kacak buku fuak-fuak tajuh ni. Ambil di fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum ni. Duk kacak wari cerita buat dia, wari cerita buat dia. Sing ora cerita buat dia lah mana? Ayat 22. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjalankan kamu di darat dan di laut. Ogi manusia suka gi. Fitrah manusia suka gi, ya tak kena duk setepak. Ni cara molek dah. Sebab apa? Sebab nak pergi akhirat dah. Dunia ni apa nak pergi? Bos apa ada akhirat tak saya pergi? La yabghuna anha hiwala. Tak saya dah. Tak saya dah. Khalidina fiha tetap dah tu tak saya kena. Tak boleh dah bayar nak dah. Dah dunia nak pergi situ, pergi cari barang, cari barang yang nak tu. Banyak yang nak, nak duit, nak goto, nak gani. Tapi lah barang tu barang tak ada dah dunia. Barang ada di akhirat. Kejar secara mana tak ketemu lah dunia ni. Jadi bagai yang nak tu dah akhirat tu. Manusia tu awak jadi nak hak 100% rahmat. Dari segi nak dia. Sebab tu dunia semua pun 10 kali dunia pun tak akan puas dengan nak dia. Sebab apa? Sebab dunia ni qalil. Sebab dunia sikit. Qul mata'ud dunia qalil. Tak cukup dengan nak mung tak cukup. Oh, luster dunia pun tak cukup juga. Ingat malak dah. Ha, ni tu hero ya belakang dah tu. Tak ada sebab dah kita nak tak erti dah hidup dunia ni. Nah, nak pergi juga nak. Hari ni pergi kat ni, hari ni pergi kat ni, hari ni motang sini, hari ni motang sini. Nak, nak, nak. Nah, ha, buat dia apa? Lalu tu siapa awak pergi tu nak dia tu? Tuhan. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Tak ada kapal terbang zaman ni. Dialah Allah yang menjalankan kamu di darat dan di laut. Di laut zaman Nabi Nuh lagi dah. Dan diberi kemudahan menggunakan berbagai-bagai jenis kenderaan. Tu ajar belakang. Tu ajar Nuh wak. Nuh ni di antara naik cang. Zaman lah ni kak. Orang panggil wisawak lah Nuh. Wisawakon. Dan Nabi Nuh adalah wisawakon. Engineering. Nah, engineering Nuh Nabi Nuh. Siapa ajak? Mahalai na? Tak ada. Mahalai Allah. Buat perahu. Nah, aci tak ada. Temuh sikit habuk pun. Kau temuh, mati belakang pada dalam perahu Nabi Nuh. Tak ada temuh sikit habuk. Yang bergalau balah mana ambil gapa, ambil natal tapak tu ambil mana. Saintis. Zaman Nabi Nuh tu ada dah sains. Nah, sains dalam bentuk ilmu. Ilmu sains ni. Ilmu engineering, ilmu wisawak. Nabi Nuh. Dia juga Nabi Daud. Puak-puak naik cang saja ni puan. Nah, Najjar. Puak-puak. Banyak puak-puak Nabi ni, puak-puak wisawak kan. Naik cang tu, naik cang. Tak ada ngaji mana. Puak itu bangga ngaji naik cang. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Nah. Iza kuntum fil fulk. Ada. Nah. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga apabila kamu berada dalam bahtera. Fulki ni makna kata kapal besar. Anak ada dua kapal besar. Teguh ya Nabi Nuh. Awal-awal awak kapal perahu ni ialah Nabi Nuh AS. Masya Allah. Jarain wa jarain nabihim, dan berlarilah kapal besar tu dengan mereka itu. Birihin tayyibin, dengan angin kapal layar. Dulu tak ada enjin, angin ke mana tak, betul layar dia nak pergi kau ni hapuling, bawa nak paling
pusing layar dia paling angin, kapal layar ni pakai angin. Jaraina bihim, comel sungguh man. Ada nampak tak kena ya kacak Tuhan. Tayyibah angin molek, angin molek, pusing kat tu hadap kau ni pula. Bahasa nak gerah sikit, tak betul sikit, bahasa nak ulama sikit, berik, ah, berik, 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 ingat semua tu dengan layar belakang. Wa farihu biha, pakak senok dalam perahu. Lo ni kau senok lagi, jamai dulu senok dalam perahu. Tak ya, pakak ada celong kau ya dalam perahu. Farihu ni biasanya senok melampaui tu, farihu. Celong lah, celong tak perahu lah ni. Orang duduk ke bakok ke dalam menam. Nah, agapa dia jawab raya, pakak duduk bergalak tak perahu. Bergalak. Nah, celong tak perahu tu, celong tak perahu. Wa farihu biha, tengah-tengah duduk farihu biha tu, ja'at harihun asifun, mari kepada mereka itu oleh angin kencang. Tadi angin molek, tadi rihin tayyibah, hening rihun asif. La ilaha illallah. Waja'ahumul maut, datang kepada mereka itu oleh ombak. Siapa ayat ombak? Angin tu ayat ombak. Angin asif tu ayat ombak. Gelung 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 lagi. Ombak yang tak jadi sendiri, jadi pada angin. Nah, min kulli makan, ombak tiap-tiap bucu mari. Perahu dia juga nak karir lah. Wazannu annahum uhita bihim, buat dia tu tak ada ikhlas sikit abad dah. Dia wasa tak pakai jala, pakai jala dia buat, ia mati dah. Mereka percaya bahawa mereka diliputi oleh bahaya dah. Pasal pada saat tu, da'ullah mukhlisina lahuddin, Allah, mereka berdoa kepada Allah, hal kada ikhlas baginya ke agama. Ya Allah, doa kepada Allah buat dia bukan main. No, ya atas fitrah ni, ya ada Allah belakang. Orang kafir pun ada Allah, tapi saya tak temu. Ya gilah kepada Allah, lahna Allah tak ngaji, ya tak tahu. Da'u Allah mukhlisin Allah, ya panggil lah kat mana, ya panggil bahasa dia. Tak ada dah galah nak boleh tolong dia. Ya wasa tu hasa boleh tolong dia. Da'u Allah, doa kepada Tuhan. Mukhlisina lahuddin, ikhlas molek. Allah Taala i'tirah ta ikhlas kan ni. Kau tak ada tempat ya nak peng malaikat Allah kan. Global mari. Boleh jadi dia ni orang Islam dengan nabi-nabi dulu, tapi fitrah manusia ni ada Allah. Fitrah manusia ada Allah. Cuma dia tak kena, maka dia cari Allah tak temu. Nyagi duduk sembah segala-galanya. Semua-semua tiwas satu hari dia ada. Bukan semua tu main-main, dah sungguh dah. Sebab apa? Sebab dia dolal. Pasak jalan, cari tak temu dengan Allah. Allah Ta'ala pula yang tak suruh temu dengan dia kalau tidak melalui Nabi dia dan wahyu dia. Mustahil temu dengan Allah menurut rabuk tu yang mengatur Allah ni. Mustahil seorang itu nak kenal Allah dan nak bertemu dengan Allah yang tidak melalui Nabi dan wahyu dia. Mustahil. Nak kenal sendiri dia tak ada. Tak boleh. Nah, kena melalui Nabi dan wahyu. Dan Nabi dan wahyu ada semua. Bila tak ada Nabi, tak ada wahyu, ya panggil ahli fitrah. Ahli fitrah ni beribadah pada Tuhan biasanya gamang-gamang itu. Aku apa? Tak ada biar meroyak, tak ada apa. Tak ada masuk neraka, dia ahli fitrah. Tapi kalau ada royak, kena turut royak lah. Turut Nabi lah. Kita lah ni ada royak dah. Kita cerak molek, Quran. Tak ada persalahan Quran lah dunia ni supa belaka. Tak ada kata Quran di Inggeris, tak supa Quran di Mekah. Quran di Mekah tak supa di Iran dah. Di Iran sendiri duk ngaku kata, ya puak Syiah. Mushaf ni ya duk tuduh kepada puak-puak Islam kata duk kurang asalnya 19,000 ayat. Pun tak ada juga, tak wani waktu baik juga. Tak wani waktu baik, duk susuk mana tak tahu buat dia Syiah. Pakai Quran ni di Iran pun. Quran tak ada beza semua dalam dunia ni. Nah, oleh itu maka alhamdulillah cerah malam. Kalau lain daripada kita Allah, beza teruk. Quran negeri ni solah ni, Quran negeri lah ni, ni tak. Cuma baca ya kadang-kadang ya. Amun panjang aku pandak sekadar tu, tak ada berubah makna baca panjang pandak. Nah, fok-fok aku
apa dia baca qiraat waras pasal qiraat ni, atau tak ada masalah apa, tak ada menambahkan makna atau menguraikan makna dak. Baca ayat panjang pandak. Nah, sengai-sengai baca. Ada belaka. Ini baca betul, ini baca sengai. Ada apa? Nah, pada Al-Quran semua Allah Taala kung jadi sah. Tak siapa kuasa nak kung jadi kitab suci ni jadi sah sampai kiamat, mereka Allah. Nah, inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Kami aku jaga. Tak ada siapa kuasa. Orang berai nak pisah, nak tindih, nak jadi hak ada ma, tak ada ma, hak ada la, tak ada la. Buat boleh dua hari, temu dah orang tu. Balah itulah Allah Ta'ala jaga melalui hamba-hamba yang ngapa, melalui kitab-kitab yang ada dalam dunia ni. Nah, la ilaha illallah. Ya berdoa katakan, nah, ya berdoa. Mari kita tengok doa dia. Nah, لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Juh sungguh orang ada takut. Habis kena takut hati. Tuhan wakil barang ni nak takut. Kalau takut, klik Tuhan 100%. Dia kata anak, demi sesungguhnya jika engkau ya Allah selamatkan kami dari bahaya ombak yang kami kalau pun tak tolong mati bila setiap kapal kami, kami tetap menjadi orang yang syukur. Terima kasih Tuhan lah pasalnya. Lailahaillallah. Tuhan ini Masya Allah sungguh. Lepas dia tak apalah, ini nak ayat kata doa orang kafir juga, kalau kafir atau orang yang pasik Tuhan terima juga. Tak mesti kata doa ni mesti orang alai saja ke. Tak, tak cah Tuhan terima doa dia. Dia minta, tengok ni kafir ni, orang kafir tapi dia minta, Tuhan terima. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ard. Iblis minta nurumo panjang, terima. Iblis lawa itu has 100%. Sebab tu kita jangan ingat ata nah kano ya tu hatimo doa ya dah doa iblis hatimo. Nah, tu iblis minta Allah. Falamma najahum, maka madan bila sahaja Allah menyelamatkan mereka dengan sebab fuyab doa lah, atau dengan sebab apa-apa sebab lah, mereka idza hum yabghuna fil ardi bighairil haq, maka tiba-tiba dengan serta merta puak ya tu pakak beseng celah lah bahasanya, deraka klik pula deraka. Ah, mujo aku giduk katuk situ mujo ada belaka selalu mula mula mujo kau tu mujo kau ni ada belaka mula tak ingat Tuhan dah tekah duk takut ingat Tuhan bulat hati Tuhan klik dia sungguh biar tu. Allahu akbar. Ya ayuhan nas, Allah Taala tengok. Hei manusia. Jangan temu ya ayuhan nas duk tengah ayat. Tapi ya sesuai dengan penyakit ya buh tengah ayat. Hei manusia. Innama baghyukum ala anfusikum. Sesungguhnya kederhakaan kamu ni hanya bala bencana terhadap dirimu sendiri ya. Ada kata boleh pedah ke muda bala tak turun tak palamu lah cukup kamu dari dunia dus dah akhirat esok lah kau tu lah bala tu baghyukum tu ala anfusikum penderhakaan kamu terayutmu tak terima kasih menurutmu kata nak tu nak jadi syukur pada bawa tuhawi tak syukur tu adalah ala anfusikum atas dirimu jatuh nyakit tu tunggu-tunggulah. Ha, tunggu Allah Ta'ala ku ni tapi ku tujuan nak mari jadi hamba dia ya, tak ada gapo. Sebab tu kita kena pakai dasar kalau kita deraka pada Tuhan ingat mualak pada ayat ni ya ayuhan nas innama baghyukum ala anfusikum ingat pada ayat ni siapa deraka pada Allah tak ada kurang oleh Tuhan sikit abau mu nak deraka pada mana Tuhan tak ada kurang sikit abau. Tapi hak kurangnya pada mu. Pak kalau mu boleh dunia, pasaka mu enggak tu hewan lepas, mu boleh nyawa sedak. Selamat naik tah darat misal. Padahal naik tah darat pun nyemari yang ini, tak mesti duduk dalam laut. Apa dah tu? Tapi dalam laut takut pada atas dunia.
Dia berasa boleh menusuk atas darat. Padahalnya korban Aceh Habilicin yang tahu di tsunami pun ni, nampak tak? Ribu-ribu sekali mati. Bukan mudah. Tapi ia berasa lain sikit. Innama baghyukum ala anfusikum. Ini kaedah mati ni. Hadhi qa'idatun muttaridatun sabitatun. Penkot tai Tuhan. Deraka kamu adalah penyakit naik tapalamu. Bahaya naik tapalamu. Deraka, hei kafir. Mu deraka pada Allah tu. Mu akan tunggu. Innama baghyukum ala anfusikum. Hei orang Islam atau juruh. Innama baghyukum ala anfusikum. Allah Ta'ala panggil manusia. Bukan panggil orang beriman dah betul. Ya ayuhanna. Bukan kata ya ayuhalladzina amanu dah. Abang Nas ni masuk kafir dan Islam. Allah Ta'ala mengadaklah dunia aku, inilah rabuk cara aku beri hamu, hei orang, hei manusia, hei orang Islam, hei kafir, innama baghyukum ala anfusikum. Oh comel, cerak agama Islam, tak ada tempat nak jadi keliru, tak ada. Allahu Akbar, jazakumullah khairan, alhamdulillah. Lepas tu musnah adaklah dunia bahaya mana ala fisiko kana mata'ud hayatid dunya munda sta. Nah, kesenangan hidup dunia sta. Patu summa ilaina marji'ukum, kemudian kepada kami mungkin klik. Ah situ aku nak tibuk mung. Nah, kepada kami lah aku, kepada kami lah kamu akan kembali. Nampak ada tu comel. Mu makan mamuh berak mamuh pula barah soong berak alah itulah innama mata'ul hayatid dunya bahaya lain oh ya dunia qalil qul mata'ud dunya qalil qul hayatud nah semua sikit apa. Nah, tapi bila ala summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kamu duduk di Tuhan penuh lah. Nah, ringan duduk Tuhan penuh lah. Maka kami akan cerita pada kamu dengan apa yang kamu duduk buat lah ni. Aku nak ayat belakang, wak kau tu. Mu tak boleh patisik bih. Mu tak ada satu kamu tak boleh patisik. Lepas tu, mu kena masuk neraka dengan jam dengan orang panggil rap sarafat sok neraka. Eh, sok neraka. Sebab kami royak belakah mundo. Allah, ceraknya agama Islam, hey, umat manusia ceraknya agama Islam. Inilah witi Allah Taala berihan manut dalam dunia ni. Dia tak turun dalam, dia tak turun balas selalu tu, turun juga. Tapi ia wi lepas. Bobo tak leh nyawa, hanya lepas nyawa ni. Nah, bobo nak tak leh nyawa, hanya lepas lagi. Nah, ke hospital-hospital apa tu? Bobo tak leh nyawa, apa kat pam-pam dah, boleh nyawa ustaz. Lepas tu gak, mata'ul hayatid dunia, dak dalam lubang tu ya. Tak ada gi kana. Mata'ul hayatid dunia. Hal atas betul dah sampai kidah, innama baghyukum ala anfusikum tu tak ada baik dah, tetap dah. Lepas tu inna mata'ul hayatid dunia apa tetap juga. Comel dah ayat tu. Comel, perhati mulai umat Islam. Perhati mulai orang kafir ayat Tuhan mung ni. Bukan kata orang Islam saja kena tahu, wajib tahu semua manusia dalam dunia wajib tahu bagai Tuhan royak. Sebab Tuhan ni adalah Tuhan hidup kita. Kita kena tahu bagai yang royak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Innama mata'ul hayatid dunya kama inna ka innama mata'ul hayatid dunya lahna dunia pula tu. Pakal tak ada hari ni tu. Nah, pukul 10 lebih dah kita ngaji minggu depan lah no dunia ni. Hayo kata mata'ul hayatid dunya. Belah mana mata'ul hayatid dunya? Ya ayatlah ayat 24 insya-Allah taala kita ngaji pada minggu depan insya-Allah taala. Nah, sekadar itulah usikum ayya bitaqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu alhamdulillah anak-anak kita nak buat kedui sekolah pada hari Rabu ni. Payah suruh saya tolong ayat kau tua-tua dia mari mengajar ini.
baik lelaki perempuan apa sepatu juga. Nah, kalau tak susah nak, nah, tolong doa belum ada hari Rabu. Lepas tu doa pada hari Rabu, lepas tu pakat mari makan nasi kabu. Nah, hari Rabu jamu nasi kabu. Lepas tu kalau ada duit, boleh pakat wiwi buat yo semangat dah kerja Islam. Kerja untuk nak bina manusia. Sekolah ni walillahil hamdulillah. Ni umur 90 tahun dah. Baba wak 2-3 orang masa dulu jadilah ni. Pak kita main nak belah dia awak ni. Kita beribu-ribu dah. Jadi puak-puak sipkau lah pasalnya. Sipkau sekolah ni 90 tahun ni. Sipkau dia berkali dalam 10,000 dah, lebih lah 10,000. Nah, tapi nak boleh temu apa orang tengok lah. Nah, kita kira tak sip pacuban sipkau kau ngaji sini juga. Nah, supaya belakang lah sip pacuban sepatu juga, sipkau pun sepatu juga. Kita pakat mari tolong lah. Sekolah kita berhajat pada bantu lah. Sekolah ni dari segi sarai tu dekat-dekat nak sudah molek dah. Tapi nak buah burung kukuk molek, nak buah upai jadi molek hak tu tu kadang-kadang mahal pada sarai lagi. Sebab tu kata insyaAllah berdoa kepada Allah. Saya pun duduk sini juga, tapi kerja banyak. Kita duduk terbang atas udara, pergi kau tu, pergi kau ni banyak. Tapi puak muda-muda duduk kerja, kita nanti sokong. Tempat-tempat yang tak boleh pergi, kita pakat sokong. Tempat yang boleh pergi, pergi cara dia. InsyaAllah kita pakat tengok, jangan dia jalan belok. Nah, lah ni yang nak berat pada Hafiz sah hingga apa tu. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan Tuhan buka rahmat pada puak dia. Puak kita nanti senap senun sudah. Senap senun, ada duit kita tahu duit, ada fikir kita tahu fikir, ada rai kita tahu rai. Wis semangat dia. Dari kita pakat mari makan si kabu, pakat wis semangat buat dia, dia suka. Nah, dia suka buat dia. Nah, puak kita tu banyak. Nah, puak-puak orang panggil tiga puak lah kita buat. Satunya puak-puak berihan sekolah. Duanya yang panggil semakom sitkau. Nah, kita baru buat semakom sitkau. Yang ketiga semakom sitkau lah hak jual cara ni hari ni. Duit-duit pitih dia cara belakang lah hari tu tu. Nah, lepas tu kapal dia puak menjelih ilmi kita nanti konglang dia panggil. Nanti senap senun menjelih ilmi kita. Sama ada menjelih ilmi hadir rumah atau menjelih ilmi hamai sejik ni. Nah, tolong doa, tolong sokong benda malak. Bawa tak malak royak atau tak malak benda ni lah. Nak jaga-jaga anak-anak lah. Benda ni yang awak kena royak. Royak dengan surat ke, royak dengan kecek ke, royak dengan kata ikutlah. Kata dia malak pada puak-puak dia, puak ya tengok. InsyaAllah puak-puak dia mana ni dia duduk menerima wasiat Nabi, wasiat baba lagi. Nabi baba wasiat dalam batu hitam. Dia duduk turut tu belakang puak dia. Nah, masya-Allah. Wasiat baba kita mati 5 tahun dah. Nah, tu, dia wasiat mari supaya duduk dalam kerak Islam. Nah, jangan jadi nampak lebih dah tu. Nah, duduk tanah ni wakaf 50 rai. Awak-awak wakaf sini dalam maksudnya hak jalan erung kita. Lepas tu kita pergi Madinah Salam, di Mahawiyah lain semua tu. Ya puca di sini, puca ya. Yang panggil puca tali mula-mula di sini. Baba dia hantar orang yang bekerja keras untuk wilayahnya Universiti Fatani kita ni. Nah, masa tu saya tak klik lagi. Duk suruh buat dia pakat kerja, pakat duk hilir mudik cara dia. Tapi tak ada boleh, tak ada boleh kapal lagi. Sekarang ya, sekadar boleh tanah di serung tu lah. Saya klik mari hidup bina tanah di serung tu lah. Tanah serung tu kita cari duit buh dah. Alhamdulillah. Mula-mula kita beli 72 rai ya serung tu. Lepas tu jadi 300 rai lah ni di serung. Di Pramitan mula-mula kita beli 40 rai lah ni. Ada dekat 100 rai dah. Lepas tu akan diwak di Majlis Salam kita ni. Semua ni merupakan buah kepada hak asal pokok sini. Untuk sorak sini lah. Nak tubik mahal lain. Nah, alhamdulillah. Mari kita pakat gapo kemah humi sikit. Dan humi terbakar juga. Nah, ya semuanya di bakar belakang. Ya sini humi ya asal. Berkat baba kita dan puak-puak rungia masa tu lah. Tuk-tuk-tuk zaman rungia tu. Pakat duk cita-cita nak buat universiti Islam. Dia beli tanah nano tau gitu. Dekat sebalik-balik. Dekat-dekat dengan batas kauli. Jalan ikut. Nah, gapa dia. Cerai-cerai tu. Dekat-dekat dengan telubuk. Lepas tu pakat tak setuju kau anak kelahi kau anak. Aci tak jadi. Nah, saya duduk luar negeri lagi kau tu. Nak buat universiti lah pasalnya. Buat universiti Islam. Masa orang tua dulu. Masa rumah apa. Alhamdulillah. Yarhamuhumullahu rahmatan wasi'ah. Tuhai rahmat pada dia. Ini biaya zaman kita. Lepas kita tak fikir.
Altih juga berjaya meritan. Nampak yang mula jaya. Mula jaya ni berat kena pikul. Nah, siapa hari ni? Kalau berjaya sekat serius saja tak apa, nyemari madi salam pula. Ini kau berat lagi. Nah, hotel lah ni ada dah. Maknanya 100-700 juta lagi hutang kita. Tapi kau oh itu. Apalah. Tak tahu, tahu lagi. Tak tahu, tak tahu lagi. Nah, tapi hak di berat kita ni, 50 rai ni, wakah ni kita nak sumi kuat. InsyaAllah ta'ala doa kepada Allah ta'ala kita hidup malam umbi, insyaAllah nah ujung Julai dia ni akan kembali besar lagi. InsyaAllah ta'ala kita harap kita pakat mari hari hari habu ni pakat sokong kan wari-wari apa wari. Nah ya dua tiga kali, satunya nak syukur Tuhan kita bina empat lapis ni daripada riak 30 juta bina ni, tapi necang wak tak apa nak sudah mana belak dia lah. Nah, kita berdoa supaya dia tu berjaya lah hidup dia. Tak berjaya, tak apa, tak sudah. Tuai yang mari nak murid lah mana tahu kita ni. Tuai dia mari ni, hari ni siapa. Nah, insyaAllah ta'ala. Nah, kita pun tak tahu nak jawab lah mana. Sebabnya nah, yang ada cuai dari segi perbuatan necang kita ni. Nah, hadahullah Tuhan tu muka hidayah pada dia, insyaAllah. Jadi, nampak dah setara ni, setara tu dah. Nampak hari abu ni, takah tak banyak mana gitu. InsyaAllah ta'ala. Yang keduanya kita nak syukur 90 tahun nikmat tu hawi wakah 50 rai umur 90 tahun doa kepada tuai yang ada laku buat orang wakah mula-mula. Kemudian yang ketiganya kita nak prakat apa dia untuk kita nak bang gisuhnya. Nah, kita nak sekitar 4 juta. 4 juta ni kalau tu hawi mujalah, kalau tu tak hawi tu cari lagi. Nah, ya Tuhan suruh kita cari. Nah, kita cari. Buat kita wakat tu baik, nak mari dana 4 juta. Nah, baru ni, bila besar baru ni, kita cari tanah menambah boleh 5 juta. Itu kecek dengan nah, radio teretak gitu ya. Allah Ta'ala buka rahmat lagi, boleh 5 juta. Dan ni dia ada lagi, dia pergi. Kita boleh tambah tanah 20 rai. Tengok duk tambah tu. Itu tempat ni tujuh tu. Nah, tekah apa? Tekah 10 hari Chang Jai waktu Chang Jai Chang Lek kerja hari abu ni dua Chang lah kita kerja hakik pala-pala Allah Ta'ala wih kita dua gajah yang kita kena pikul dua kali. Nah, gajah hari abu ni satu gajah, insyaAllah kita pakat tolong yang bahagia berat ni dah pakat cabai belakang ya, ngeh ya, ada pasal. Nah, di Madinah Salam patut juga kita duduk alat sama kerja tak ada WhatsApp. Nah, hari ni alhamdulillah hospital naik. Mari dengan gapada crane pun mari belakang cukup. Dua kerja pala Malaysia pagi petang lah hospital. Kalau Allah Taala izin hari tepat ni lah. Hari Sabtu tu kita nak tak waktu asah masjid kita tu. Atau duduk di atas orang Saudi boleh mari tak? Kalau orang Saudi tak boleh mari, kita panggil dia mendadak sikit, tak sampai sebulan kita jemput dia tu jadi mendadak lah. Radak Ratu Menteri ni kita jemput lah tu mendadak. Nah, insyaAllah ta'ala kalau dia luar, kalau dia tak belaga dia mari, kita boleh tak pakat tak betul asah. Sama ada hari Sabtu atau hari Ahad, sama ada hari Sabtu atau hari Ahad tak betul asah. Tengok dia nak jawab mari lah, dia nak mari hari apa. Kita buat 2 hari di Madinah Salam tu, 15 hari lagi, 20 hari lagi. Sini hari abu ni dah. Nah, ni kita nak patenah sekolah ya. Nah, nak patenah sekolah segi sign baik nak jadi tinggi-tinggi sebanyak mungkin. Dan segi apa beret-beret budak kita nak jadi banyak orang tua-tua duk mengepek kata beret tak sesuai sebagai kita akan akad tarah. Nah, tarah orang duk beret seperti juga. Doa kepada Allah Taala itu buka rahmat mempertahankan nah pada risalah yang pengasah kita letak batu asah malak dah kita mari tolong bangunnya. Nah, pada mula-mula sekolah ni babo mai duk beli tanah 4 rai ya. Pong habis-habis menanenyo lah pok ayah mentu nak bayar 4 rai. Pok kali makete. Nah. Alhamdulillah pok kita klik mari buka sampai 50 rai. 10 kali gandol lebih. Nah, alhamdulillah sejak ni pun kita mari wak barat, wak sekolah, wak gapa alhamdulillah dia maju. Allah Ta'ala wik maju. Lepas tu
jaya, jaya sungguh, masya Allah tu hawi. Orang boleh doktor saja sekolah ni, boleh paling banyak sekali semua sekolah dalam negeri Taiwan ni. Orang boleh doktor 50 orang dan lebih kurang. Boleh doktor pelajar lama sini. Tak ada sekolah lain, saya rasa tak apa kalau lain. Nah, ini ayat tak keberkatan. Berkat, berkat usaha. Pak jadi cokong sekolah dalam 20 tahun sekolah. Pak jadi orang panggil buka pondok lah pasalnya, kelas ikut kerabu ikut apa buka pondok. Asal pelajar lama sini. Jadi praktan tu praktan jawab, praktan jawab dua orang. Praktan jawab kerabi, praktan jawab Patelung. Pelajar lama sini Melaka. Lepas tu masya-Allah tu hawi banyaklah, alhamdulillah. Nah, kejayaan pelajar lama tu hawi kepada keberkatan sungguh orang zaman dulu ni. Nah, yang rabuk biasa ini padekan masa tu. Abah ni masya-Allah sungguh. Nah, tenang pintu pondok ati cabut kalau tak maya, tak maya subuh. Yang rabuk padekan boleh gi kak. Ya sore ya. Ya kriya ya kejo sore. Nah, gapo-gapo ya sore belaka. Motor airnya gaponya ya sore belaka. Gerak budaknya. Nah, jadi kriya. Pasal ya jadi kita anu lom hai. Ya tenang pondok budak gapo ya kita anu. Apa ya kriya. Kejo sore. Hemoh tinggi kejo sore. Ya rabuk ialah macam itulah tu. Tok guru semualah tu. Tak ada tok guru tak baikkan mereka. Goleknya tak jaya lah tak baikkan. Hak jaya golek baikkan belaka. Ya pakai rabuk tu. Sebab ya kriya kejo sore. Saya dah kaji-kaji apa tok guru baikkan. Apa kejo sore anak wek banyak. Paham budak nya banyak agaklah tak ju. Nah jadi benda-benda gitu tu kita kena hencai kepada dia lah. Nah rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Ghafarallah. Nah maghfiratan wasi'ah kepada tok guru, tok guru semua dulu-dulu. Nah yang berjaya. Hari ni sekolah pondok baba ni mati tok guru sekolah kau jaya. Banyak kali ada mati tok guru apa hal sekolah. Banyak kalah tu lah. Bayar bina generasi tak tubik. Alhamdulillah baba insya-Allah bukan sekadar pondok yang dak jaya. Dibuka mahalai gapo tu pun dengan dia jugalah sekolah menjelih tani ni nama ya Purba Bainu Ya sekolah menjelih tani Darum Arif. Nah nama ya ya sebagai cokong sekolah tu. Tapi orang jarang nak tahu sebab ya dia di ruang peraturan kemaka Islam dah. Lah ni sekolah dia jalan lagi tua mati dah lah saling nama kat baba mati ni saling nama orang lain jadi Purba Bainu Ya. Yang ni orang kata ya ni orang yang masya-Allah orang berani. Orang demo tu dia takut dia dapat dia mau nak jual lah mana tak tahu kita tak tahu juga cara dia tu dah. Akhirnya babuk lah dapat belaka babuk. Insya-Allah dia orang berani dan orang perawat molek biasa ditahan. Biasa ditadu dia perawat molek dia. Bagi sup perawat dia sup dia dia dadu dia berhenti. Nah, ana berhenti. Itu dah antara kelebihan di sedadu masa dulu. Nah, yang panggil orang mai hidup. Orang mai hidup berihan praktik cak juga beri saham kepada nah berikan pada hecat jazakumullah anna kul khair gitulah lah nak ayat ni supaya nak jadi kita tu berasa syukur nikmat Tuhan 90 tahun tu. Nah 90 tahun bukan baru lama dah banyak-banyak kata generasi dah lah ni cicit dia dah lama hidup mengaji sini cucu lepas dah cicit dah ni ayat atas lama dan insyaAllah ta'ala Allah muwaffiqul hadi ila sawis sabil. Terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jafullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, mana pada hari ini kita dapat menyertai dalam majlis ilmi kita. Satu lagi iklan ijtihad, iaitu hari ini beberapa orang bomo mari nak ikuti hak dia peksak ada 2 bulan dulu sebelum Ramadan dulu. Baru ni dalam bulan Ramadan mula nak marilah, tapi oleh kerana ra'i kepada ahli majlis ilmi di Masjid Ibadur Rahman yang sedang berpuasa tu, maka hari ni dia mari insya-Allah. Hari Rabu ni lah hari kita buat majlis syukur 90 tahun pondok mula baba ni insya-Allah. Bermu mari lagi. Bermu mari pula. Ada khemah untuk pesak kesihatan . Ambil juga ni kesihatan masyarakat insya-Allah. Klinik, satu lagi klinik Quran. Insya-Allah taala klinik untuk nak betul baca Al-Quran. Kita ada tenaga daripada pusat Quran di Universiti Fathani, Jamiah Fathani akan mari. Asy-Syafi' Jamiah Persatuan Asy-Syafi' akan memari, akan mari betul baca Al-Quran. Siapa dia rasa kata pasal nak betul boleh insya-Allah taala . Itu sebagai ijtihad untuk hari Rabu ni insya-Allah. Alhamdulillah, maka hari ini di mana kita berjanji akan kita belajar mengaji sangkut paut dengan sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini tak ada nak sedia apa ni tazkirah. Kerana duk sedia sejarah babo sikit. Ada boleh 24 muka tengok dek dak nak cerita, ada cerita insya-Allah kita nak sebar dalam majlis syukur. Dan nak kenal sejarah dia insya-Allah taala, ya wanak bila, ya mati bila, gapo hati dia buat insya-Allah taala. Sikit banyak hak tuan guru kita ayat ni ada dalam tu jugalah insya-Allah taala. Sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan belajar sebenarnya tazkirah kita ni kena 34 hari ni. Tapi kita tak ada nak sempurna dari 2 muka saja insya-Allah. Maka mari kita ikuti. Pertama kali kita nak ayat kata sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pindah dah. Pindah bumi Mekah, daripada bumi tempat tupah darah dia, tempat wanak dia, maka dia nak berhijrah pergi kepada Madinah. Sebelum itu para sahabat dia beberapa orang dah sudah berhijrah. Utama sahabat-sahabat yang mengambil peran ni untuk nak mengajar Quran dan ajaran-ajarannya di Madinah. Dan sebelum itu juga
puak-puak Madinah satu kumpulan mari terima wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adakan baiat, sumpah setia, janji untuk khidmat Islam, untuk sebar agama Islam di Madinah. Maka dengan itu Madinah sudah menjadi suatu ibu kota yang telah berkembang Islam pada permulaan, yang mana Nabi buat baiat dengan orang-orang Madinah yang datang ke Mekah untuk hijrah haji. Lalu oleh kerana orang-orang musyrikun Quraisy Mekah ni dia tak lepas mudah-mudah Nabi tak lepas Nabi nak hidup bebas, hidup menyebarkan dakwah, kerana dia rasa kata dakwah satu bahaya kepada dia. Dakwah merupakan satu perkara yang orang-orang kafir Quraisy memandang suatu perkara yang tidak senang hati mereka itu. Lalu mereka usaha dengan berbagai-bagai usaha. Akhir sekali waktu dia tu ada mesyuarat. Mesyuarat di Darun Nadwah dipanggil. Jadi di Mekah ni ada dua tempat mesyuarat. Tempat Hafsah lah, mesyuarat Hafsah, atau istilah bahasa lah ni parlimen lah. Parlimen, tempat pecung puak-puak orang-orang nak tadbir negeri, orang-orang nak berihan pratik, dia kena ada parlimen, ada tempat mesyuarat, tempat pecung dia. Maka bagi orang-orang Islam dipilih rumah Darul Arqam. Arqam ni seorang sahabat Nabi, dia wakaf tanah dia, rumah dia di Mekah untuk jadi tempat bertolak, tempat mesyuarat, tempat berhimpunnya orang-orang Islam yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala bagi orang Quraisy, orang musyrikun Quraisy, dia juga ada tempat mesyuarat dia, parlimen dia, iaitu namanya Darun Nadwah. Apabila dia rasa katanya kaduduk ke orang-orang Mekah ni menjadi bahaya kerana sehari demi hari orang tinggal agama berhala dia, agama syirik dia, agama kafir dia, turut Nabi Muhammad, terima dakwah Nabi, masuk Islam, dia rasa kata dia tak sedap duduk dah. Maka nak buat lagu mana caranya tasawi Islam berkembang, tasawi Islam ni tersebar luah di serata kepulauan Arab ni, utama di Mekah. Maka buat dia fikir kena catkan, kena buat sesuatu perkara, ambil tindakan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana semua tu pucuknya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mesyuarat buat dia. Syarat di Nadwah ni mengikut riwayat Ibn Abbas, dia kata apabila mereka melihat keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bergiat untuk nak sebar agama dia, lalu buat dia wipung daripada pembesar-pembesar dia, pemimpin-pemimpin puak Quraisy, puak kedebel-kedebel dia wipung di situ. Kebetulannya seorang iblis syaitan mari nak masuk syarat juga. Dia mari dalam rupa manusia, mari orang kata dia ni mari pada ahli Najat untuk nak berkongsi sama dalam nak bui fikiran untuk nak ambil tindakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahu kepada pemimpin-pemimpin Quraisy ni, dia kata aku duk dengar dah katanya puak kamu ni nak bicara, nak bersorak, nak pecum untuk nak buat
terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku ingin juga nak we ada kasi sama dengan puak kamu. Lalu syarat buat dia. Syarat-syarat satu agenda tu ya. Satu warak satu ya. Nak aguana kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warak samkan. Agenda yang sangat penting sekali dalam syarat dia. Lalu seorang daripada mereka itu cedek syur katanya, kita igat Nabi Muhammad, kita igat dia, kita kurung dia, kita buhlah penjara dia, buhlah rumah, jangan pergi ke mana. Kalau begitu dia putus hubungi dengan sahabat-sahabat dia, putus hubungi dengan dakwah, dia tak boleh nak dakwah dah kerana kita kurung dia. Lalu syaitan yang rupa orang tadi wayak kata, oh aku tak setuju, dia kata my handway tak setuju, sebab kalau kita kurung pun pengaruh dia ada lagi. Pengaruh dia ada lagi, lepas tu kalau dia tahu oleh sahabat-sahabat dia, dia pakat pula wayak. Syaitan dia wayak kepada dalam syarat dia. Kalau kita kurung pun lagu mana pun, pok yang mari, mari ramah, mari tekeh pok kita ni buka tehane, maka lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pok dia meni kita kalah pula. Tu syaitan panas, syaitan tu syaitan bukan duk bodoh, tu cidik juga syaitan ni. Kalau bodoh tak boleh tipu orang. Sebaliknya orang kadang-kadang dia bodoh dengan sebab syaitan. Dia tipu syaitan. Mudah-mudah tipu syaitan. Ada payah noh syaitan tipu. Benda-benda sikit kadang-kadang jadi bila dia tipu. Tuhan wei ke dia. Nah, masya-Allah taala. Untuk nak uji manusia. Mari orang lain pula Yesu senda katanya, kita hamba dia lah. Jangan wei duduk di negeri Mekah ni. Kalau duduk sini ya bahaya kita. Sedak dia. Walau kita seksa lagu mana sahabat-sahabat dia ada masuk Islam pun tak jadi juga. Kita kena hamak dia, wilpah daripada kita. Itu orang lain lah. Syaitan mari jawab halu. Aku tak setuju. Main Hindua dia kata kalau hamak pun. Dia pengaruh dia besar Nabi Muhammad ni, kesal dia besar. Dia ada hubungi lagi. Kaya ada orang duk jumpa dia, bawa ajaran dia mari tu sebar pula kita. Tu syaitan. Lalu akhir sekali Abu Jahal. Abu Jahal. Di antara pemimpin yang besar. Orang dengarlah kata dia tu. Dia kata kalau begitu kita bunuh. Kita bunuh sendiri. Okay. Dia tak ada kesal dah lah. Kita pilih tiap-tiap kabilah ni seorang pemuda yang rasin, hebat, gagah, kuat. Dia banyak kabilah buat dia. Buat Quraisy ni, Quraisy-Quraisy ni Hafsah kali, hak bawah ada dia, bani tu bani tu, dia banyak bani lagi. Bani-bani yang nak cucu orang tu, nak cucu orang ni. Maka syaitan tadi nampak. Molek dah, kata molek, kena dah. Kita pilih pemuda-pemuda kuat gagah, lepas tu kita pergi pedai dia. Pedai tajir-tajir tu. Hasah molek. Mari pakak catah tikai dia wis sekaligus. Lepas tu wis darah dia macam itu baik. Dan dia orang dengar belakang, kita tahu belakang katanya ini dia Muhammad orang yang jahat di isi mereka itu. Syaitan setuju. Molek kena dah, tak kena dah. Itu nak ayat kata gapo hak jahat, gapo hak buruk tak molek, celah katanya daripada tipu helah syaitan. Hasutan syaitan, rancangan syaitan ar-rajim, syaitan yang kena rejek.
Bahar itu surai lah. Ada apa lah? Boleh keputusan dah katanya kita kena bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu lagi. Nanti nak buat lah. Nak buat kerja bila? Patulah. Jadi kejadian ini ada tercatat dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dengar, Maha mengetahui apa yang diracik, apa yang dibuat oleh orang-orang musyrikun Mekah tu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wayak kepada Jibril supaya Nabi tu malam ni jangan tidur rumah. Jangan tidur dalam atas katil dalam rumah dia. Jadi sedak Nabi masya-Allah. Kalau Tuhan tak beritahu, Jibril tak mai royak, Nabi mati. Terbunuh. Dibunuh oleh fuk dia. Jadi orang kafir musyrikun dia raja, dia buat sungguh. Mungkin raja lolok-lolok dak. Dia tak takut apa, sebab Nabi tak ada senjata apa. Nabi tak ada pedang. Sahabat-sahabat masuk Islam pun tak ada pedang. Lawan dengan imi senjata dia sabar. Tu. Lepas tu as-sabat dia panggil. Teguh pendirian dia. Ada imi, ada sabar ni jadi teguh. Kejap molek. Seolah tu sabar imi paku. Paku kejap. Tak lucu. Tak pecah. Itu kedudukan orang Islam di Mekah sebelum hijrah. Sebab tu dia panggil kata zami Mekah ni zami istidaf, mustadafin minal ma wal mustadafin minar rijal wan nisa'i wal wildan. Mustadafin pada orang tua pun ada juga, orang-orang perempuan, budak-budak tu satu jenis mustadafin. Hak ni lepas dah hijrah dah, Tuhan wayaklah Quran katanya, fuk ni dek Mekah lagi ni. Fuk orang tua-tua, mohon lama-lama tu nak jalan tak erak, nak hijrah jalan kaki, naik unta, naik hema gitu ya. Tak ada dengan kereta, tak ada dengan gapo. Lepas tu pula orang perempuan, perempuan lemah. Sifat dia lemah pada orang lelaki. Well done, budak-budak pun tak rak juga. Itu panggil mustada'afin buat tu. Jadi satu lagi mustada'afin kerana orang Islam satu bilangnya dia sikit bilangnya. Tak banyak supaya orang musyrikun di Mekah dah. Yang kedua mustada'afin dengan sebabnya tak ada kekuatan senjata, tak ada. Nak lawan tak boleh. Itu keadaan zamir tahap Mekah panggil. Allah Taala pun tak izin, dia tak izin sama sekali hamba-hamba dia yang mukmin ni supaya lawan orang kafir. Walau kena lagu mana pun, sakit lagu mana pun, dia panggil mereka pun rela sabar terima qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila gitu Allah Subhanahu wa taala dia nak alih, nak ubah, nak tukar daripada istidaf kepada izzah atau dipanggil istikhlaf. Istikhlaf ni boleh meretah tamkin, teguh kuat, boleh lawan, boleh pertahankan akan musuh-musuh yang cuba nak meninas. Istidak ni mana penindasan dia panggil. Tindak ni buat zalim, buat nyanyu, tak wik kebebasan, sekat tu sekat ni, itu istidak. Jadi masalah rancangnya orang kafir nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala dia wayak dalam Quran, iaitu dalam surah Anfal yang kita mengaji dah berkeliran. Ayat yang ke-30 iaitu yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Surah Al-Anfal ayat 30. Maksud dianya wa iz, dan ingatlah wahai Muhammad. Yamkuru bikal lazina kafaru, ketika buat tipu daya terhadap engkau oleh orang-orang kafir. Liyusbitu, untuk mengurung, mengikatkan engkau. Au yaktuluk, atau membunuh engkau. Au yukhrijuk, atau menghalaukan mereka. Wayamkurun, mereka sentiasa buat tipu daya. Wayamkurullah, dan Allah membalahkan tipu daya mereka. Sebab apa? Wallahu khairul makrin, Allah sebaik-baik pembalas tipu daya orang-orang yang tipu daya. Ini ayat ayat al-makru, panggil makru. Makru ni tipu daya, panggil tipu daya. Buat sesuatu dengan cara sulit yang berbahaya kepada sesuatu orang, sesuatu jemaah, sesuatu puak. Itu mana yamkur. Makara. Makara ni, makr, al-makru ni salah satu sunnah. Sunnah Allah Ta'ala terhadap para pendakwah. Daripada dulu siapa zaman sekarang, tak ada uti-uti lagi lah orang kafir dia yang kurun, dia tipu dayanya, ya. Tipu daya dia ada sokmo. Daripada nabi-nabi dulu siapa kepada orang-orang Islam lah ni, pendakwah lah ni, orang yang kerja untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, zaman sekarang pun duk kena yang kurun oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ini memberitahu kepada kita orang yang mula memberi tipu daya ni orang kafir. Allazina kafaru, orang kafir. Orang Islam tak biasa buat tipu daya kepada orang-orang yang bukan Islam. Kalau ada pun nak balah, nak balah tipu daya bagi orang-orang kafir itu. Jadi mula datang timbulnya al-makru ni daripada allazina kafaru. Kita faham ayat ni iaitu daripada orang-orang yang kufur. Sejak pada Nabi di Mekah, sejak pada Musa dengan Firaun, Nuh dengan apa kaum dia, siapa kepada zaman sekarang ada makru. Al-makru satu istilah Quran. Quran panggil al-makru. Ya, ada hak mazmum, ada hak dicela, hak dilarang, hak tak molek, hak jahat, hak buruk. Al-makru, ayah panggil makru mazmum. Yang kedua al-makru nah, gapo hak tak ada mazmum dah. Tu. Hak comel, hak molek. Mahmud, lawan dia Mahmud yang dipuji. Macam dalam ayat ni, apa tengok ayat ni? Satu, hak jahat, wayamkuru bikal lazina kafaru. Wayamkurun, itu hak jahat. Tipu sesama manusia, tipu untuk nak buat jahat, dia panggil al-makru sayyi. Tipu daya yang jahat. Adapun tipu daya hak molek, iaitu tipu daya Allah lah. Subhanahu wa ta'ala. Wa yamkurullah Mahmud, dipuji. Bukan Tuhan tipu dah, Tuhan nak balas tipu dia tu. Tu. We betul molek dengan perbuatan tak molek dia tu. Ya tipu, Tuhan tipu. Supaya orang munafik lah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik tipu Allah. Wallahu khadi'uhum, dan Allah balah tipu mereka itu. Jadi tipu yang malas maya, yang wasa kata Tuhan tak ada tengok, Tuhan tak buat kira, tapi Tuhan balah boh dalam ad-darkil asfali minan nar.
letak orang munafik duduk di bawah sekali daripada neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu balah. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Tuhan itu tipu mereka itu. Balah. Itu panggil jenis-jenis tipu. Ada dua lah. Satu tipu yang jahat, iaitu tipu orang kafir terhadap orang Islam dalam ayat ni. Yang keduanya tipu yang dipuji, iaitu balah tipu Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka itu. Ini catatan Al-Quran terhadap kejadian yang berlaku pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Nabi ingat, wa is isin mana uzkur, ingatlah kamu. Hey Muhammad, terhadap orang yang buat jahat padamu. Maknanya kita kena ingat juga orang buat jahat, kita kena ingat. Ingat tu tujuan kita nak doa pada dia. Doa wi tu hawi hidayah, Allah mahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayahkanlah mereka itu kerana mereka itu tidak tahu, tak ada arah. Habis dia buat jahat, dia tiba, dia menyakiti, nah, kerana tak tahu. Kata tak leh, tak malek, tak baik. Dia buat menyakiti orang, dia kata huduh ke orang, tak malek, nah. Yang keduanya, Nabi ingat kata, wayamkurullah wallah khairul makirin. Ingat kata Tuhan, masya Allah, kita tak ada kena balas tipu dia, Tuhan balas sendiri. Maka kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukur. Nah, kita tak ada kena buat apa. Kerja lagi, kerja. Kerja sudah. Nah, aku sendiri nak ambil tindakan kepada mereka itu. Kerana aku maha gagah, maha kuat. Aku boleh nak membinasakan mereka itu. Maka kita syukur. Nabi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua. Wa is saja tu boleh dua. Satu, Nabi ingat kepada perbuatan orang terhadap dia tu. Boleh jadi juga, buat juga. Hak benda molek. Ya tu manusia jahil, ya tak reti nafsu dia, takutnya, syaitannya, macam-macam. Yang kedua, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala yang tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu catatan Al-Quranul Karim dalam surah Al-Anfal berkenaan dengan pakatan jahat orang-orang kafir musyrikun Mekah untuk nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila Tuhan izin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah, maka sebagaimana kita ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala hatta Jibril supaya witahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi jangan tidur di atas hafare dia pada malam itu. Dan bersedia untuk berhijrah. Mungkin yang tidur duduk dalam Mekah lagi tak? Nah, keluar daripada Mekah. Ini diriwayat oleh Bukhari dan Tabari daripada hadis Ibnu Ishaq, katanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diizin untuk berhijrah, lalu Nabi datang kepada rumah Abi Bakar radhiyallahu anhu. Nabi segera dia cari kawan dia, sahabat dia yang rapat, yang baik, iaitu Abu Bakar. Ini tanda kata kelebihan Abu Bakar. Tak suka dengan orang duk duk hina Abu Bakar, tak suka dengan orang duk maki Abu Bakar. Berapa kali tu Nabi tak pergi cari Ali ya? Ali Nabi ambil dia munasabah dengan kerja dia. Dia orang muda lagi, budak lagi. Abu Bakar ni Nabi pilih dia untuk jadi sahabat dalam hijrah kerana kedudukan dia, satunya dia orang mulia, yang keduanya orang dia pekat dewasa sikit, pekat tua sikit, fikir dia pun matai molek, masak molek, sepenuh molek. Kalau budak dengan orang tua ni, itu dah tentu nah, fikir orang tua
biasanya lebih baik pada fikiran budak. Kerana dia dari segi umur dia, dia matai molek, panggil pengalaman pun banyak. Dan Nabi sendiri dengan Abu Bakar pun dia sahabat di Mekah lama dah, tahulah gapo-gapo. Yang keduanya, dia ada hubungan rapat di segi keluarga dia. Kerana Nabi ni dia sudah bertunai dengan siapa dia, anak dia Aisyah radhiyallahu anha. Nabi yang mari kepada rumah Abu Bakar ni mari masa yang orang tak suka-suka. Pilih ni cara Nabi mikir buat lagu mana. Ni panggil perancangnya ni, plan Nabi. Fikir kerana orang-orang Arab ya, musim panas, udara panas biasanya waktu zuhur dia nak tidur lah, nak berehat kerana panas. Maka Nabi ambil masa tu lah untuk pergi cari Abu Bakar di rumah dia. Masa orang dia senyap dalam rumah, nak tubik pun panas. Kalau tak tidur pun makna duduk dalam rumah, tu, kerana panas. Nabi ambil pilih pihak tu. Abu Bakar dia tengok, Nabi mari pihak ni ni, mari pian ini sudah tentu ada suatu perkara yang penting. Karena biasanya Nabi ya tak mari pian ini. Sama-sama panggil deh, deh dengan setanakan, deh dengan keadaan panggil. Jadi hati dia tu waso nak ambil tahu, ambil berat sikit. Gapo dia Nabi mari pian ini. Lalu dia Nabi wi tahu pada Abu Bakar, katanya dia ni nak hijrah. Sebelum nak ayat tu, Nabi suruh siapa dia ada dalam rumah ni minta Abu Bakar buat tubik belaka. Yang wi sore pun ada dalam rumah. Itu panggil di segi rahsia. Cara kerana nak pergi hijrah ni perkara yang sangat-sangat penting dan sangat bahaya. Penting dan bahaya. Tu jadi capur dua tu. Kalau ada orang tahu, mungkin Nabi tak sapa ke Madinah. Mungkin hijrah tak jadi. Sapa tengah jalan kena apa ni digagalkan oleh rencangi-rencangi jahat daripada orang-orang kafir musyrik. Karena Nabi tahu dah, kata orang nak bunuh dia. Lalu Nabi ayat pada Abu Bakar tu, waktu baiklah dia ada dalam rumah. Abu Bakar pun royak pada Nabi hak sebenar. Dia kata tidak ada orang lain dalam rumah mereka dua anak perempuan aku, iaitu Asma dengan Aisyah. Ada dua orang ni. Tak usah takut, tak usah bimbang. Dua orang ni dia jamin. Dan dua orang ni masuk Islam dah. Asma masuk Islam dah, Aisyah pun masuk Islam dah. Abu Bakar pun dah juga, dia tahu juga caranya. Maka Nabi tak apalah. Tak kena waktu baik dah lah. Jadi bahkan boleh guna pula dua orang ni. Terutama Asma lah pihak kakak sikit. Tetah dia lah. Tetah dia. Abu Bakar pakar. Guna pakar. Untuk sedia makan ni. Dua orang ni sedia makan ni. Dia buat pergi kepada gua. Yang Nabi nak sapa kepada gua. Lepas dia tu pula. Itu. Nabi sapa di rumah Abu Bakar. Lepas tu Nabi royak tu, royak sahaja ya. Abu Bakar pun minta. Nabi tak ada minta. Abu Bakar minta kata nak pergi kata nak ada sahabat. Nak ada sahabat. Jadi minta dengan orang. Jadi Nabi dalam masa yang panggil sangat genting, maka suatu kebaikan kepada Abu Bakar yang pahal, kata Nabi tak boleh pergi sore. Dia kena ada sahabat, ada orang bersama dia. Lagi sore mungkin bahaya. Lagi sore tak tahu kata setara mana Nabi itu hidupkan mati pergi hijrah sore. Sebab zaman dulu tak ada nak hubung, payah, susah. Lalu Abu Bakar minta supaya dia bersahabat dengan Nabi SAW. Itu di antara kelebihan Abu Bakar. Sahabat umum dah sah. Awal-awal masa Islam dah sah. Sahabat umum yang dua, ini sahabat khusus. Gi dengan dia, ya tak ada orang lain. Gi hijrah ke Madinah.
Yang kesungguhnya Abu Bakar dia minta daripada Nabi supaya dia tu cedek satu kenderaan. Tu nak cedek khah untuk dialah. Maka Nabi setuju pendapat Abu Bakar, kata nak cedek jadi dua lah, dua kenderaan lah. Tapi Nabi dengan akhlak yang comel, dia kata hak ni aku nak beli, aku nak bayar harga dia. Mu cari sudah, cari saja. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sewi susah sahabat dia, tak sewi susah orang lain. Minta boleh, tapi aku nak bayar hak ni. Itu satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sign. Nah, patut bila begitu Nabi pun buatlah rancangan dengan Abu Bakar, mesyuarat dengan Abu Bakar. Sebab itu popo kita ni jangan wis sorelah, cubalah kita tu cari nak buat popo benda besar, benda pentinglah. Kita kena mesyuarat. Kekuannya sore jadi kawan kita. Macam Nabi Musa alaihissalam, Tuhan suruh pergi pada Firaun, izhab ila Firaun. Ha ni suruh pergi sorang. Tapi dalam ayat lain pula, dalam surah Taha, izhab anta wa akhuka. Pergilah engkau dan saudara engkau. Bi ayati dengan ayatku. Suruh Nabi Musa tu ambil saudara dia pergi bersama, iaitu Nabi Harun alaihissalam. Nak pergi jumpa dengan orang kedebel, orang yang apa ni, orang yang jahat, paling jahat sekali Fir'aun ni. Tak ada lah dari sejarah dakwah kalau zaman Nabi Musa, kalau zaman Nabi Muhammad iaitu Abu Jahal. Sama-sama ni orang yang kedebel belaka. Orang ni raja lagi Fir'aun, raja yang zalim lagi. Lepas tu pula dia orang yang jadi contoh paling jahat sekali yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Suruh pergi dua orang, izhab anta wa akhuk, pergilah kamu hey Musa dan saudara engkau. Ni kerja panggil ke apa? Kerja pesan jemaah, kerja pesan jemaah. Sekurang-kurangnya dua orang, kerana kalau seorang syaitan ni apa ni yang keluar. Kalau dua orang ab'ad lebih jauh, tiga orang kau jauh, empat orang kau jauh, kau jauh. Syaitan je suka panggil orang biasa duduk sore-sore, kerja biasa tak ada berjamaah. Sebab tu jamaah ni Nabi kata al-jama'atu rahmah. Berjamaah tu adalah rahmat. Mana kerja biasa tim, kerja biasa jamaah ni tu hawi rahmat kepada kita. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung minggu depan pula untuk kita tahu gapo ratik cara Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan satu program dalam 60 tahun pondok ni, kita ada ceramah, ada forum. Tapi masa dia Pah Mengarik. Pah Mengarik itu forum syekh kita sendiri sama saya untuk nak bantu dia. Patul Pahisha insya-Allah Khairul Ikhwan Malaysia berceramah dari tajuk ke apa? Perani sekolah pondok dalam membina ummah lah, yang bina manusia rabbani. Yang mudah-mudahan buat kita tu kalau luar mari pakat serta dalam majlis 60 tahun mengingat sempena pondok gapo Rahmaniyah, pondok berau yang diasah oleh babo yarhamhumullah subhanahu wa taala. Aku lu kali hadza wa astaghfirullah li lakum wa fawidu amri lillah innallaha basirun. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah taqabbalallahu minna wa minkum daripada kita amal bulan Ramadan. Dan insyaallah untuk menyambung Quran. Jadi insyaallah hari ini ni baru bangun ni tak ada
sebab ustaz kita tak ada, hari ini kepada Ma'al Quran. Semua insya-Allah ustaz mak kita terima akan mengajar sebelah kita muslimin dan insya-Allah di sana mama dia. Jadi alhamdulillah permintaan kita dapatlah. Mudah-mudahan dengan hari ini yang tak gaduh, yang pun boleh kita sambung pada Ma'al Quran. Ngaji Quran dengan ustaz terima kita dan juga belah sana mama kita dan insya-Allah dimaklumkan. Sekian qadanilah insya-Allah, mudah-mudahan lepas ni kita seterusan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.